Look, that was our family. Ini adalah Ramadan Vlog. Aku akan merangkum apa yang terjadi padaku di satu minggu pertama bulan puasa. Oke, mari kita mulai satu hari sebelum Ramadan. Kenapa ada takut bawa HP ke sini? Ini sekali nyemplung aja udah. Woi, mama, ini dalam banget, mama. Mama dalam banget, mama. Ya. Sing, bagian sini, sing. Nah, di sini mereka sudah memasang jaring, jadi kita hanya tinggal menunggu untuk mereka menarik jaring tersebut agar kita dapat mengambil ikan. Wow. Yang punya jaring bilang kamu adalah sementara ya. Kau bisa tarik yang sama mereka, sing. Setelah beberapa saat, sudah ada beberapa orang yang mendapatkan ikan. Tapi kami baru mendapatkan sedikit ikan, jadi akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Oke, kita pulang sudah. Di hari keempat setelah aku dari kampung pulang ke kota, tentu saja itu adalah hari pertama sekolah. Dan aku berharap semoga tidak apel. Semoga. Entah kenapa kalau bulan puasa kita jadi lebih awal gitu datang ke sekolah. Atau mungkin aku yang terlalu rajin. Oh! Ya. Dan by the way, di hari ke-6 kemarin aku balik ke kampung soalnya ada acara buk berkeluarga. Zahaba az-zama'u wa batallatil 'uru. Sabatil ajru insyaallah. Ya, jadi itulah pengalaman Ramadanku di satu minggu pertama ini. Semoga kedepannya semakin baik dan mari kita habiskan bulan puasa dengan perbanyak ibadah dan bercengkrama bersama keluarga kita. Oke, jadi itu aja sih yang pengen ku omongin dan semoga Ramadan tahun ini aku nggak nabrak bebek. Semoga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.